Mama mantar sampai sini aja nalah. Mama kan anak duduk ke situ. Nah, jangan nakal lah, bujur belajar toh. Nggih, Ma. Ulun pintar ja. Jangan nano meneron pun urang, bujur-bujur. Nggih, Ma. Mama tunggu situ lah. Eja, Mama ke sana am. Oh, Bu Guru. Apa? Bolehlah aku tuh duduk di situ. Kada boleh. Di dalam sekolah kada boleh. Bila bila menunggu anak tuh harus di luar. Karena bisa jauh lu nagur kada apa-apa. Ada anu mau ditinggalkan menangis kayak apa? Memang nak itu banyak sudah kakak-kakak yang nya kada anu jua unda pediam jadi situ. Am kada boleh orang ulun menurusan di rumah pian kalau di sekolahan tugas guru mendidik anak-anak tuh. Iya, kan. Biarnya macal kayak apa, biarnya nakal kayak apa. Ii bisa aja mendidik i. Ihai mun kita ngaran pang guru kiniam kalau di rumah pian yang mendidiknya. Nah, mun kitu unda duduk aja di situ lah lihat akan anakku tuh lah. Ini ulun nak masuk kelas orangnya anak ulangan. Lah, ii. Lah ke situ lah. Aduh, guru nih itu toh empat duduk di dalam sekolah aja kada mau. Padahal toh aku nih pintar aja, berdiam aja, kada mencal pan kayak anak-anak lain toh. Bisa juga kah anakku meme nela belajar. Maka kan tapi belajar meme di sekolah. Maka orang ulangan nih kayak apa lah ya nela. Tapi jadi pikiran dah juga lah anakku meme. Nela kalau lainnya bisa itu mudah-mudahan dia bisa belajar gitu lah. Ya, tetap ulun meme di dalam sekolahan nih, anak bulik ya dulu mengurus tetap pasan. Tiba tapasan di rumah nih, apa hari ini hujan terus, dia biarkan yang situ, anak bulik ya dulu. Absen yang ada di Jakarta dulu nih. Nah, ada aja, Bu. Oh, iya. Maka kita nih anak ulangan, ulangan harian lah, menambah nilai orang yang rusak lalu nilai bujur kayak apalah anak mah nama nilai orang kan tuh. Murid-murid belajar aja orang kan di rumah sana nih. Belajar. Ibu Bu padah lah kalau ulangannya harus belajar tiap malam. Nggih. Nggih, Bu. Apa baju yang itu lain model yang lain maka hari Sabtu hari ini ya. Jadi pertama ya Bu, mencari di dalam lemari baju pramuka nih kada. Ya am kada ditapas mama kalau lah. Nih, mama kada betul tetapas nih maka sampai kada dapat mencari baju toh. Sebulan hanya tetapas sidin toh. Nah, kayak apa am nih? Biar lah lain pada yang lain. Jadi hari ibu bepadah lah Mela. Kalau baju itu harus disiapkan, daripada hidup mama tuh ditapas. Ikam tuh harus ingat juga baju yang hari Sabtu, hari Senin, hari apa kayak itu ah. Ingat lah Mei, ibu kepada toh. Kena ulun padahi mama ulun. Betapa saya hari aja kena, jangan sebulan sekali. Assalamualaikum Bu. Salam, masuk. Masuk ya? Iya. Kenapa kita terlambat? Ini sudah jam berapa nih orang menunggu ke awalan banyak banget menunggu ulangan nunggu ikam lagi. Kenapa ikam jadi rajin terlambat tak? Apa? Ada pesannya? Ulun tadi bocor, wah, ulun pikirin tadi di bengkel sesuai dulu. Bocor juga nggak bocor nih santai bocor. Hei, ibu kepada lah ikam ini murid yang paling pintar di sini. Kenapa ikam beri pang contoh lawan nanu ke kawanan ikam nih? Lalu jam ulangan ini terlambat kita. Lagi apa? Kamu bocor eh? Apa itu? Lagi ya terlambat lagi. Sudah ulangan hari ini. Mana ibu, bu hukum aja bu ay, aku menakan itu hukum aja. Pokoknya ibu hukum di sinilah ibu belum absen nah terlambat menunggu ikam oleh ada ulangan nih. Ikam pokok berdiri di sini dihukum. Bu, siapa menunggu? Pokoknya dihukum. Pokoknya udah nih sudah tohok memaafkan ikam. Ikam berdiri di sini ada kawanan ikam, kada boleh. Bujur-bujur tangan tuh. Jangan merangut bunga. Makanya ikam selalu alasannya ibu ini sakit kepala. Hendak absen dulu. Takutan aku nih bila terlambat kena nih bisa dihukumi oleh guru nak yang awal betul nah kan nyaman siapa suruh terlambat daripada orang jangan terlambat
waktu ini hukum dulu tentang peraga pintar yang mantap. Kasihan Preti, kan diolah ibu begitu. Ya maku yang takutan lah saya terlambat terus jadi diri kan gitu. Kasihan Preti. Ada. Hadir Bu, ada. Dona, hadir Bu. Meme, ada Bu. Baim, ada. Udin, ada Bu. Mana no? Dela, Dela udah hadir. Kemana Dela? Bella sakit Bu. Oh iya, tapi kan ngirim surat lah. Kamu jadi buai. Priti, Priti kok mana? Kerja nek? Kelihatan Bu tuh. Iya, Bu. Duduk sana lah, kemudian hari ini ingat kita aja di foto. Bila ikan basah peda itu diperiksa dulu. Jangan menaik terus. Nah, ikannya murid yang teladan, yang pintar. Kasihan kekawalan kita menunggu, Nena. Apa sih aja duduk sana? Ini kita ulangan lah. Yuk kita pintar sana. Kita sia-sia ulangan buka halaman 107. Ulangan bahasa Indonesia hari ini. Dah. Yo, Ben, apa sih, Ben? Pulpen ulang kereda, Bu. Mau pulpen pensil, makanya kan tahu aja ulangan. Itu minjem ke Preti aja. Mau dia kita minjem kan? Atau Dona, atau siapa kah yang minjemin? Kenapa lambat tadi ya? Itu undangan di bawah penjualan. Ini kan mantap, bilang si dia. Menjual apa? Tapai, ini tapai kah? Madonna kau tapai, nak rasanya? Itulah. Kamu bandar ini kita ulangan. Kan pada kawan diatur sekiranya ganti aku aja, ganti ibu aja sini nak. Ibu yang belajar situ, Itam yang jadi guru sini. Kenapa ya orang kan berdua nih kada kau ditagur? Apalagi meme ini kan, becotol babanaran. Tadi sudah mamanya nang anak masuk ke sekolah, masuk ke dalam ruangan jaga anaknya aja. Aduh, meme ini sudah baju lain pada nang lain. Betapa sebulan di rumahnya yang ngalu juga ibu nih memikirkan ikam nenek ayah. Nah iya amba mama yang ibu tuh. Orang ini ulangan nih kena nila bisa aja kalau lah semua anak. Mana nih ikam tutung nih? Udah bu. Jawabannya nih, ada temen nero nih? Biasanya ikam rajin menangis tuh. Biar penangis, orang baca di rumah, Bu. Oh iya, syukur amin kan pintar yang ada. Kalau pilih yang ada, dapat syukur. Bujur aja. Iya, bujur aja. Gampang, Im. Eh, kenapa kan berdua nih? Tercatat dia tuh macam nih berdua nih. Sudah lalu lagi. Gampang partai, sudah ke partai. Dikit lagi, Bu. Sisa waktu 5 menit lagi, kerjakan. Dikit lagi. Kerjakan tugas orang amla, ibu anda ke WC dulu lah, Sumat. Jangan ribut lah. Ya, ya Bu. Ibu. Aduh, sakit kepala aku nih. Sini, aduh, aku gak ingat hafalan nih, gak ingat belajar aku malam ini. Apa ini, gak ingat orang belajar. Ribut ya buan orang itu aku yang pura-pura berkamin ya tadi hendak melihat kelakuan buan orangnya nih. Bu, kasihan. Dia apa tahu ribut ya? Aduh, hanya tinggal sebungah orang menit.
sesak dulu. Masuk. Tahu apa yang mereka beri? Kak, kada bejin aja kak betelpon kak di HP kak ibu nih. Mereka di HP, bu, daring, bu, kan, ayo. Mereka di HP, aduh, kita sembarangan, bang. Wah, ini kita ke depan. Ini musim corona. Ini daring, bu, ay. Makanya belum lihat ini, bu, ay. Bu, ikan nela izin, terus garing, garing, seminggu garing, seminggu garing. Ya, sampai apa, bu, ay, namanya garing. Ya, bu, itu garing anak belakang, ay. Potongan karena kayak sekolah. Kamu nih karena lawa bujur garing kah? Apa kada? Iji boy belum terlaki tapi nunggu sugi. Maksudnya rencana laki yang sugi itu kah? Apa ikam yang anak sugi? Cari laki yang sugi. Aku gara-gara ikam hajar sekolah SD anak laki yang paling bujur memang jangan kawalan kami potongan munghan ya bina. Saya yakin kan? Lelah kami sudah menang kah? Sudah datang bulan enam kah? Sudah hampir 5 kali. Nah, ikam ya. Berapa dah ada orang hamla yang sudah anu datang bulan. Ikam nya lalakian lah, rajin para lalakian lah bisa begini nah. Paham deh, Kak? Nggih, Bu, paham. Bulik istirahat dulu lah, bobat ke apalah. Oh, belane habis muka kita basah nang ini karena ini wahin. Kata Kak, pun jangkit kena nih. Bulik kan sana kan toh. Lah kasih bobat. Aduh, nang ini basah muka kita. Murid-murid, sebelum kita bulikan lah, ayo menyanyi dulu. Ini meme kak, eh baju me. Sebelum kita memari yang belakangnya bagus-bagus ya kan semua. Situ me, menyanyi me. Menghibur ke kawalan, tetap bulik kita me. Kita masih tuh di tangan ya, 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 ujur-ujur lah, Bella. Aduh,
jalan. Ayo, berhenti maju berhenti. Terakhir kan berhenti ya. Bujur toh, jangan main main. Kita memang teladan. Dulu kan penyanyi loh, ada pesan. Tapi pun enak anak membagikan sama orang mana kasihan. Kenapa kamu pindah itu agak-agak? Aduh,